wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh sadri amri wa khulul min lisani yafqahu kita teruskan kajian kitab Ibanatul Ahkam pada hadis ke-22. Hadis ke-22. Babu izalatin najasati. Babu izalatin najasati. Wabihi wa wa ilaihi qala أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا أخرجه مسلم وقال حسن صحيح كيف okay, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi wa ilaihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu <tiritu> anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu anil khamri tutakhadhu khallan fa qala la akhrajahu muslimun wa qala hasanun wa bihi wa ilaihi qala an Anas bin Malik saking <tiritu> sahabat Anas bin Malik Radiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas bin Malik Suila ditanya sapa Rasulullah Suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tentang hukumnya khamr khamr minuman arak tutakhudhu kang digawe tutakhudhu kang dialap kang digawe apa khamr digawe kholan ing cuka Wakala mengkodawu sopana bila jangan, jadi ini pertanyaan sahabat terkait dengan bagaimana kalau kalau andai kata ada khomer Nabi dijadikan juga. Jadi kalimatnya Anda ingat ya, tut takhudu, dijadikan. Bukan jadi dengan sendirinya. Karena nanti hukumnya berbeda. Paham ya? Dalam hadis yang lain nanti dijelaskan itu. Jadi khomer itu hukumnya najis. Saya ulangi, khomer hukumnya apa? Najis. Khomer itu asirul ainab, Asiruz Zabib ya jadi perasan bahannya itu perasan dari kurma atau anggur yang lalu didiamkan lalu dia bisa berubah menjadi minuman yang memabukkan. Nah hukumnya najis jadi di samping karena memabukkan yang kedua karena najis. Nah ini dia bisa berubah menjadi suci kalau dia berubah dengan sendirinya, paham ya? Berubah karbitiw tanpa ada rekayasa manusia, lalu dia berubah menjadi cuka. Itu bisa menjadi suci, tapi kalau tuntah seperti hadis tadi ini, kalau jadi cukanya itu karena sebuah rekayasa, karena satu campur tangan manusia dengan memasukkan sesuatu, yang berpotensi sesuatu itu akan menempel terus kena jisanya, gitu kan. Maka meskipun berubah jadi cuka, hukumnya tetap haram, kalau karena rekayasa itu berubah karpe dewi tidak apa apa gitu. nah hadis tadi ini tuh takhudu makanya nabi menjawab kolalah la tidak boleh itu kalau direkayasa untuk jadi cukai itu kalau berubahnya karpe dewi tidak apa apa gitu ya akhrajahu muslimun wa kolalan dawu wa berkata wa kolalan dawu imam muslim hasanun sahihun ai hadisun hasanun sahihun pengertian secara ijmali natoko ar rasulu bijumalin natoko dawu sopa rasul bijumalin kelawan piro piro jumlah hafidhu at ha tarihu kang wis menjaga kang ngerkso ha ing jumalin sopa opo tarihu tarikh sejarah kuluhas kabiani tarikh idhatin iku idhatun atau Nutkur Rasul Bijumalin Khafidhuat tarikh atau nato ini fil fil ya betul ya, nato dawu Sopar Rasul Bijumalin kan piro-piro jumlah ya, tentunya kalimat fil, fil apa nato fil madhi, fil apa, fil madhi, fil madhi hukumnya apa, ma'abni, ma'abni Fathah Wa akhiral fatka, hukumnya Hu mutlaqa Wa hukumnya fatka, hukumnya fatka, hukumnya fatka, Nah toko dawu sopa rasul bi jumalin kelawan beberapa jumlah Khafidho kang reksoha ing jumalin sopa tarikhu opat tarikhu kuluha skabiani Kuluha skabiani jumalin tadi Kuluha skabiani jumalin Kuluha yos skabiani jumalin. jumalin Iku idhatun merupakan piro-piro petunjuk pitutur Kuluha kang utawi skabiani jumalin iku idhatun semua Kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kalimat yang mengandung petunjuk, mengandung nasihat, mengandung penjelasan. Tidak ada yang muspro. Semua kalimatnya ini. Wa ibarun lan mengambil atau mengandung beberapa ibarat. Ibarat itu pelajaran. Wa barun, lan mengandung beberapa ibarat. Falokod suila maka demi yakti, teman-teman. Suila ditanya sopo Nabi bentuknya majul. Kalau kutsuilah demi teman-teman ditanya sopo Nabi, antakhlilu khomri saking berubah dari cukaknya khomer. Antakhlilu khomri saking berubah dari ya, cukaknya khomer. Fa'afadah mau memberikan pengertian. Afadah istifadah itu artinya memberikan penjelasan. Fa'afadah memberikan penjelasan pengertian sopan Nabi, biadami jawaziyah klan ora anane wenange, ora anane oleh apa tadi takhlilul khamri waqa ta'walan teman-teman takwili takwili itu menafsirkan memahami waqa ta'wala sopala immatu piro piro a'immah para imam rahimahumullahu ta'ala hadal hadisa ingkil hadis kullun biro'ihi kullun utai masing-masing minhum takwil atau pemahaman dari masing-masing a'immah -masing, -masing a immah, Kulun utai masing-masing menuhum iku biro'ihi berdasarkan pendapatnya kulun. Watarolan melihat sopo siru kuno ta'wil. Watarolan melihat sopo siru kuno ta'wil mudihan khalih dan jelasakan. Mudihan khalih pertelo dijelasakan. Fi fikil hadisi ing dalam fikih hadis. Jadi dalam fikul hadis nanti di bawah ini akan dijelaskan. Ini hadis yang berapa? 22. Oke okay, dibaca bersama. Wa bihi wa ilaihi qala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu anil khamri tutakhadhu khallan. Akhrajahu Muslimun wa qala hasanun sahihun. Jadi orang Arab itu memang punya tradisi Menghangatkan badan, nah, isu siang malam itu, mereka memang hampir di seluruh masing-masing tempat mereka rumahnya. Itu ada minuman Homer itu, gitu ya. Alasan mereka untuk menghangatkan badan itu, tapi ketika dia diminum, maka dia berpotensi untuk merusak kepada akal karena Homer itu dalam bahasa Arabnya diartikan. Lima Kenapa homer itu dikatakan homer? al Karena homer itu bisa merusak terhadap akal. Maka disebutkan homer yukom itu menghancurkan, merusak. Jadi minuman homer itu bisa merusak terhadap akal. Nah akal ini kan harus dilindungi dalam agama khifatul akal. Karena akal ini yang menjadi apa keistimewaan yang membedakan antara makhluk menungso dengan selain manusia ini. Lainnya akal itu rusak kan, pembedaan ini kalau binatang kan begitu. Makanya harus dijaga di antara menjaga akal itu adalah takhrimul khamr. Agama mengharamkan terhadap khamr dan yang sejenisnya minuman yang memabukkan apa saja. Kalau sekarang ya narkoba, istasi macam-macam karena yukhamiru al-akla. Dia bisa menghancurkan terhadap akal pikiran itu. Kalau akalnya orang sudah berubah, sudah hancur, maka potensi melakukan tindakan, tindakan yang tidak benar, yang jahat, tindakan yang maksiat itu sangat besar sekali. Itu membunuh bisa terjadi karena orang sudah kehilangan kesadaran. Dia akan melakukan berbagai macam tindakan kejahatan dan kemaksiatan. Makanya akal harus dijaga. Namanya apa? Khifdul akli, apa namanya? Khifdul akli. Bagaimana Islam menjaga terhadap akal manusia? di antara ketentuannya atau hukum syariatnya adalah dengan takhrimul khamr bahwa khamr itu hukumnya adalah haram. Li annahu muskirun li annahu yukhammiru al aqla. Nah, khamr ini tadi ini bisa dia berubah untuk bisa dikonsumsi kalau berubah menjadi apa? cuka dengan sendirinya. Dari hadis tadi fikul hadis, la juzu tidak boleh apa takhlilul ini takhlil itu berarti menjadikan cuka. Sekali lagi ada upaya kalau takhlil ya. Ada rekayasa. Laya <tuh> juzuk rau leo potahlil ake cuka maring khomer. Cuka dari khomer. Walatadulan ora suci opo khomer bitakhlil. Bitakhlil ini kelawan dari cuka. Bifi alifailin ilin. Ini kata kuncinya. Bifi alifailin ilin karena oleh lakoni wong sing lakoni utawi utawiki kumadzabu syafi'i makanya kalau dalam takrib itu kan begitu wa idza takhallalatil khamru khomr binafsiha tohurot. gitu kan kalau yang namanya khamr itu menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya tohurot maka khamr itu menjadi suci tapi kalau bitter hishayin fiha maka lam tahillah kalau dia menjadi cukanya itu karena melemparkan atau menaruh sesuatu mereka yasa dengan menjadikan dia menjadi cuka maka dia tidak halal tetap najis ya. ya yang tidak boleh dikonsumsi dan bendanya eh, cukaknya tadi tetap najis itu. Ya ini kan Imam Syafi'i itu mazhabnya. Wa dzalika wujubil amri bi raqatiha. Karena harus di, ditumpahkan. Fatarku iraqatiha ma takhliliha iku maksiatun. Daya tarattabu 'alaiha taharatu khalliha yang tidak berakibat menjadikan suci khamar. Jadi kalau ada rekayasa tetap tidak berubah menjadi suci dia tetap najis dan haram Tadhuru al khamru bitakhlil. Nah ini berbeda sekarang. Tadhuru bisa berubah menjadi suci al al khamru bitakhlili kelawan dadi cuka karepe dhewe. Wa hadza bitakhlili kelawan menjadi cuka wa hadza iku masyhurun, masyhur mazhab Malik wa mazhab Abu Hanifah. Karena karena sesungguhnya khamr kalau mazhabnya Malik dan mazhab Abu Hanifah maka dia tetap suci di mana istighalat ilah solahin karena Homer itu berubah menjadi lebih baik ijmaul ummati a imah ijmaul a kesepakatannya para imah ala an al khomr taqalat binafsiyah holland semua sepakat paham ya semua sepakat kalau dia berubah dengan sendirinya binafsiyah holland tohurut tapi yang berbeda tadi ketika dicampuri oleh rekayasa manusia tadi ya ada rekayasa, ada usaha manusia untuk menjadikan cokak. Ini yang berbeda. Paham ya? Kalau Imam Syafi'i tidak menjadikan suci. Artinya posisinya tetap najis. Tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau mazhab Malik dan mazhabnya Abu Hanifah itu mengatakan bahwa meskipun ada rekayasa tetap suci. Paham ya? Tetapi kalau dia berubah dengan sendirinya ya semua sepakat maka dia berubah menjadi apa? Suci. Jadi perbedaannya dalam hal bagaimana ketika dia berubah menjadi coklat karena sebuah rekayasa manusia. Ini yang berbeda pendapat. Tapi kalau berubahnya dengan sendirinya, Homer itu berubah menjadi coklat dengan sendirinya, maka semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya menjadi suci. Baik dong? Okay. katihim wahdinal khusana bi طريقتهم ومعافاتهم من